sahabat Nyangut, selamat datang kembali di channel Smart Fishing. Dan sekarang saya berada di Sumedang, Waduk Jati Gede. Dan ini sebenarnya trip kedua saya ya di sini. Sebelumnya kemarin-kemarin di trip pertama saya mendapat beberapa sabaran yang udah kena ya bersama Mang Erik, tekongnya Mang Erik. Dan sekarang Mang Eriknya lagi narik juga. Jadi sekarang kita bersama Ajril yang bawa perahunya ya, Mang Ajril. Ini trip kedua, dan sebelum kita lanjut mancing, kalian saksikan dulu video yang trip pertama ya. Sambarannya sadis-sadis, dan pastikan kalian sudah klik tombol subscribe biar channel Smart Fishing bisa berkembang terus dan biar lebih semangat ya dalam membuat konten-konten tentang mancing. Can. Tebenang anjing. Naik. Toke. Oke, jadi kalian barusan sudah saksikan ya video trip pertama. Di sana sambarannya lumayan, ada sambaran yang ganas dan saya pun penasaran, jadi sekarang memutuskan untuk kesini lagi. Semoga trip kedua sekarang ada sambaran yang lebih galak ya. Oke, kelihatan guys. Masuk lagi ke dalam. Sebesar gini guys. Besar rokok itu kayaknya guys. Oh, main-main ini toman korek. Cep, langsung kasih hide ini ke jeruk. Kot kaciri ini.
Sama nih gua. Kabeh bareng coy sampai. Menang tuh. Ayo pang boncos-boncosnya sal. Si Wandi. Lawan pas sore jeung kurang. Anu separuh jeung si Wandi. Sore na tadi pindah kana parahu urang. Menang di Toman. Jadi awan boncos. Kau anak gede, oi, tapi ngali, oi. Baik, sama. Nggak bisa-bisa tahu, di pergerakan mana, pelanggan mana. Tah, ayo kena full. Kau apa full? Eh, sama. Sama. Tuh. Aci. Acik, dah ke dekiki ge. Ini info kurilingan dulu eh. Ge boleh. Semuanya kelihatan. Ada panagang euy. Kan aing teh takat eta ku eta foto naon pangtakolkeun. Siapa sih aing nah kakak cici. Ayo, asapul. Siapa kalah kak pucer deh bener ini nah ini aja aja ini rasa takol ke mana ini alus ya goblok kok ini ngehajar misalkan dikit-dikit itu ngehajar antuk gue deh ngeci jing puslek mantap dikit-dikit itu ngehajar antuk gue deh ngeci puslek mantap wis aduh anjir teh. Gede, gede itu. Tapi ente itu segede situ mah euy. Wus. Mantap. Paksa habis pakai Jack Tyson. Waduh, lepas lagi, karena udah di hook up, gila, gimana ini pendapat anda buat yang barusan lagi? Santai aja lah, mungkin bukan rezeki. Cukup diam dan belum rezekinya. Cukup diam. Wish strike mantap, boys. Mantap. Blackjack, Epo. Ayo. Push. Ya, angkat saja ya. Oke, dan ini. Barusan kita strike ya, ini trip kedua, mantap. Dan ini toman pertama saya di Waduk Jati Gede, mantap ya, lumayan. Smart fishing, nyangut. Tomannya ya, kasihan. Untungnya selamat ini matanya. Mantap. Smart fishing? Nyangut. Biasanya sok ndak sok aya babon. Iya, salah ya. Kan. Nyambur kan? Nyambur kan? Enggak kena. Sebenarnya enggak kena. Buset. Kuduna toman kitu teh garang lakeus.
babu. Waduh. Waduh, pasar. Waduh. Asli siap cabang kuane. Oh, dihurumkan dia nama. Awas. Awas ini. Oh, ini juga ditutup nih, di gombong pan ayah di jebakan kieu. Ya, wono nae. Salah pikir akalun ya. Kena ke apalun. Aslinya, Trum. Sabak kuane. Kerambanya ada setruman. Ini boleh itu. Eh mana bahasa di kira ratanya kongan si emasnya eh mana nanti ada deh pohon luus ah parah disambar toman yang kena kresek. Kayak black aja mungkin ini rejeki kuit. Mungkin jadi, itu rejekinya. Aduh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oke, ini kita mau lanjut lagi ya, dan tadi udah makan dan udah istirahat. Dan semoga sekarang ada hasilnya. Dan saya masih sama Bang Ajril dan di sana ada Pak Idrus. Kostum bersama Mang Erik. Ini Mang Erik ya, tekonya. Dan nanti untuk kalian yang mau mancing ke Jati Gede, kalian bisa lihat deskripsi di bawah video ini, nanti akan saya cantumkan nomor kontaknya Mang Erik ya. Jadi kalian gak perlu repot-repot mencari tekong untuk mancing di Jati Gede. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Coba fishing. Yang. Halo. Ini saja jalurnya kayak oh kan itu terus yang tadi nyamber mana di Cirian teh itu tadi sepatu di Cirian oh di itu etap eh iya atau itu di itu KB iya baru orang iya HP lah weh iya ini saya jajar iya ini hirupan kalau kayak itu kayak cuaca kita Gokil. Kirain Toman parah, bro. Parah. Hampala. Aduh. Parah gila. Gila. Topot. Kirain Toman monster. Hampala nyember basbet DTX. Monster tapi ya hampalanya. Jadi kita udah lulus Toman, udah lulus hampala juga Jati Gede. Smart fishing nyaw. Nempel di bambu. Aman. Wah, tambang.
up dengan blackjack. Jack Vision memang Jack mantap. Vision mantap. Semar Vision nyangut. Blackjack Epo. Oke. Mantap. Naik lagi ya. Dan tadi benar-benar gila sambarannya ya. Kita dari jauh tadi dengan Bass Pro dari DTX Lure yang double hook. Dan rodnya tentunya Jack Vision ya. Jack Vision Blackjack Epo. Mantap. Ini yang 14 slip. Bentur ya. Dan yang penting kalian nggak perlu ragu ya kalau menggunakan pro dari Jack Vision. Gila. Sekarang kita rilis tomannya. Yuk, rilis tomannya. Nah. Mantap. Semar Fishing nyangut.